Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya, Rafli. Dan ya, seperti yang di judul, ya aku bakal kasih kalian 10 shader ringan MCPE 1.18 di tahun 2022 ini. Dan untuk kalian yang pengen cobain, silakan. Dan ini adalah 10 shader yang aku kumpulkan, dan menurutku ini yang wajib bisa kalian coba, dan karena emang lumayan keren dan bagus-bagus. Dan sebelum videonya dimulai, ya intinya selamat tahun baru ya, karena ini aku record di tanggal 2 ya, berarti masih tahun baru lah ya hitungannya. Dan yaudah, langsung aja untuk kalian yang pengen cobain shadernya, 10 shader ringan yang paling bagus di MCPE. Gak paling sih, maksudnya 10 shader ringan yang lumayan bagus bener. Dan aku gak bakal nge-showcase kayak biasa, aku bakal langsung aja kayak semacam, gak tahu sinematik apa bukan, tapi kayak cuplikannya aja, klip-klip dari setiap shadernya. Dan langsung aja kita bakal lihat 10 shader tersebut, dan let's go.
Oke guys, itu dia 10 shaders yang bisa kalian coba. Dan kalau misalnya kalian mungkin ada yang udah pernah kalian coba, kalian komennya di bawah. Atau mungkin favorit shader kalian dari 10 shader tersebut yang mana, komen di bawah. Dan langsung aja, kalau misalnya ada shader ringan yang mungkin bagus tapi belum aku sempat masukin ke top 10, kalian komennya di bawah. Ntar aku bakal di next video atau di next part tentang 10 shader ringan, ya aku bakal masukin. Dan yaudah, mungkin selamat mencoba shadersnya. Dan untuk video kali segini aja. Makasih yang udah nonton dan yang udah download. Cek di deskripsi, langsung bagikan ke teman kalian biar teman kalian juga bisa merasakan shader ringan tapi kualitas bagus. Dan yaudah, untuk video kali segini aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Kalau gitu jangan lupa cembok kalau berak. Dan see you next time. Bye-bye.